Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini bahan-bahannya aku pakai 1 buah jantung pisang. Kemudian di sini aku pakai 2 batang serai, 2 lembar daun salam, 10 bawang merah, 2 siung bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, garam, ketumbar bubuk, tomat, kemudian cabai merah dan santannya kalau teman-teman mau pakai santan kara juga boleh ya. Pertama-tama kita siapkan dulu air sebanyak 500 ml. Kemudian di sini kita langsung iris jantung pisangnya ya teman-teman. Kemudian ini kita rebus dulu untuk menghilangkan getah dari jantung pisangnya. Oke, sembari menunggu jantung pisangnya matang, kemudian kita haluskan bumbunya dulu. Di sini aku haluskannya pertama-tama garam, kemudian bawang merah dan bawang putih. Kalau semuanya sudah halus, kemudian ini tomatnya kita iris. Ini sih tomatnya nanti nggak perlu terlalu halus ya gilingnya teman-teman, karena waktu dimasak nanti dia akan lunak sendiri. Kemudian kita masukkan juga ketumbar bubuknya. Pertama-tama kita panaskan wajan, kemudian kita tuangkan sedikit minyak makan. Ini minyaknya udah mulai panas, kemudian kita masukkan bumbu halus yang udah kita giling tadi. Kita tumis sampai aromanya keluar ya. Aromanya udah keluar, kita masukkan daun salamnya dan serainya. Kemudian kita lanjutkan masukkan santan yang tadi udah kita peras, tapi kalau pakai santan instan sih nggak apa-apa, teman-teman langsung bisa masukin aja. Kemudian ini kita masukkan jantung pisangnya. Kita aduk sampai benar-benar matang ya, teman-teman.